teman-teman, sekarang saya mau beli soto ayam Surabaya Cak Predi. Ya, ikutin terus. Lokasinya ada di Jalan Kodam Bintaro, teman-teman. Oke, let's go. Cak Predi beli soto. Ya, teman-teman. Ini kita mau pesen soto ayam 4 bungkus. Kolnya sedikit aja, Pak. 4 bungkus sekarang. Ya, kolnya sedikit, kuahnya yang banyak. Ya, teman-teman. Ini Cak Predinya nih, teman-teman, yang jualan soto Surabaya beserta istrinya. Ya, plastiknya. Ya, itu plastik. Ini sotonya enak, teman-teman. Jangan lupa mampir ke sini ya. Nah. Tuh. Soto Surabaya Cak Predi. Ini lokasinya di mana ini, Pak? Ya, ini kuahnya nih, teman-teman. Wah. Mantap. Lokasinya di Jalan Kodam Bintaro di depan pom bensin. SMPN 177. Oh ya, SMPN 177. Ya, mampir ke sini teman-teman ya. Nah, ini enak sotonya nih teman-teman. Ini saya disuruh beli sama bos saya ini 4 bungkus. Ya. Pokoknya mantap ini. Tuh, tempat makannya juga enak nih. Mantap pokoknya. Ada akuariumnya teman-teman tuh. Akuariumnya tuh bagus. Tuh, payeknya segala macam ada nih. Jangan lupa mampir pokoknya. Jangan malu-malu. Ini penjualnya enak nih Cak Predi nih. Udah lama Cak jualan sini, Cak? Baru 21 tahun. Baru 21 tahun katanya teman-teman. Aduh. Selalu ditemenin sama istrinya tuh. Selalu setia menemani. 21 tahun teman-teman, jadi jangan ragu kalau beli di sini ya. Pokoknya mantap lah. Namanya soto ayam Cak Predi Surabaya. Pokoknya mantap. Ada itunya tuh, cekernya juga ada, sayap ada. Koyak. Ya, koyak ada koyak. Ya, pokoknya mantap teman-teman, jangan ragu lah. Ini penjualnya pakainya selalu pakai peci nih. Ya, pokoknya selalu setia ditemani sama sang istri. Bos saya aja suka teman-teman nih beli di sini. Pokoknya jangan malu-malu lah kalau sini. Mantap. Hari Jumat ada Jumat berkah, Cak Predi. Hari Jumat. Ada. Ada katanya. Tapi kalau pagi teman-teman.
masjid, tapi katanya, kata istrinya buka jam 7. Buka jam 7 sampai jam 5 sore. Oh ya, buka jam 7 sampai jam 5 sore sotonya. Setiap hari ya, Cak ya? Setiap hari. Setiap hari jam 7 sampai jam 5 sore. Kecuali hari puasa libur. Hari puasa, bulan puasa libur. Nanti bulan puasa libur, teman-teman. Bulan Ramadan libur, menghormati orang yang puasa. Ya, pokoknya mantap lah kalau makan-makan di sini. Oke, teman-teman ya, cukup sekian. Dadah.